kelihatan nanti bahaya juga, darah tidak lancar. Saya kira cukup. Kelihatan merah ya, kelihatan sekali merah. Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membuat strangle challenge solo ya. Jadi ini nggak ada teman, jadi kita solo dengan sabuk pinggang ataupun siap pinggang di rumah ya. Jadi challenge ini menurut saya pribadi ya, challenge konyol dan berbahaya. Kenapa saya bilang berbahaya? Jadi teman-teman harus tahu dulu arti strangle. Strangle adalah mencekek, tercekek, ataupun mencekam. Jadi seperti ini, itu namanya strangle ya. Tapi jadi di sini saya akan mencoba menahannya. Ini kita masukkan. Oke. Ini lingkaran seperti ini. Buat lingkar dulu sebesar kepala teman-teman. Jadi karena kepala manusia itu enggak semua sama jarak besarnya, ada yang kecil, ada yang paling besar. Jadi ini ya. Nih. Jadi saya dulu aja. Nih, kelihatan? Ya. Jadi ini fatal sekali. Oke, kita kunci. Jadi yang kemarin video saya tuh sudah membuat video horse ride, good pun, dragon slipper, dan stomach sitting yang berat badannya 85 kg. Itu luar biasa sekali ya bagi saya. Jadi itu dia tingginya sekitaran 178 cm dengan berat badan 85 kg ya. Itu sangat terasa sekali di bagian perut. Jadi ini saya kasih tahu bagi teman-teman yang ingin mencoba gerakan stomach sitting good pun, ada baiknya teman-teman harus membiasakan dulu di good pun-nya. Jadi emang challenge ini semata-mata hanya buat hiburan, tapi bisa membahayakan nyawa teman-teman juga kalau akibatnya fatal ya. Jadi ini dianjurkan sekali bagi teman-teman yang sering mencoba. Kalau ingin iseng-iseng mencoba itu jangan ya. Saya tidak akan bertanggung jawab jika teman-teman fatal nanti setelah melakukan gerakan ini ya. Jadi ini saya tetap strangle, saya posisi berdiri. Jadi misalkan teman-teman yang berat badannya 50 kg, 60 hingga 100 kg, jadi cara seperti ini. Sama juga seperti kita vakum, jadi kita tahan seperti ini atau di gulpan ya seperti ini. Nah ini kan udah diinjak posisinya, kita tidur terlentang. Nah kita kerasin, itu yang paling penting pernapasan ya. Jadi bagi teman-teman jangan abaikan masalah pernapasan. Jadi itu bisa berakibat fatal jika pernapasan tidak lancar, sangat bahaya sekali itu teman-teman. Dan challenge strangle ini pih sangat bahaya juga menurut saya, karena ini mencekek. Dan untuk filmnya saya nggak janji buat ya. Kenapa saya bilang nggak janji? Memang saya setelah mensurvei kalau tempat-tempatnya kan bagus-bagus ya. Jadi teman-temannya di sini tuh, ya. Jadi anggotanya ya kadang mereka sibuk ya, kita tidak bisa paksakan juga. Ya saya survei aja lah tempatnya dulu. Ya tempatnya emang bagus di hutan. Jadi biar nampak action
filmnya ya, film actionnya, jadi terlihat nampak ya di jungle gitu kan, hutan. Dan untuk sementara ini saya buat di lapangan biasa, kalau sempat nanti sore insya Allah saya buat juga shoulder ride dan jalan-jalan konyol seperti biasa lah ya. Oke, ini udah lumayan lama ya teman-teman, kita tahan. Nah, ini dah kunci. Sakit sekali ini. Ben. Jadi challenge ini saya harap bagi teman-teman jangan mencoba ya, bisa berakibat fatal. Memang terlihat challenge-challenge bego ya saya bilang. Tapi ini akibatnya luar biasa sekali, fatal. Seperti gurupan itu kan latihan pengencangan perut. Tapi ya sudah biasa latihan perut ya. Udah lumayan lama juga nih teman-teman. Woi, tap diri aja sekarang. Jadi ini namanya Strangle Solo Challenge. Ya. Jadi dilakukan oleh sendiri atau tunggal tanpa teman ataupun siapapun itu. Oke ya, kelihatan nanti bahaya juga, darah tidak lancar. Saya kira cukup. Kelihatan merah ya, kelihatan sekali merah dengan kepinggang. Oke ya teman-teman, jadi saya rasa cukup sampai di sini aja untuk video kali ini. Strangle Challenge Solo dengan sabuk pinggang ataupun ikat pinggang. Jadi ini tidak dianjurkan sekali bagi pemula yang ingin mencoba. Saya harap jangan kalian coba ya. Jadi nanti kalian tanggung sendiri akibatnya jika kalian mencoba gerakan ini. Jadi ini yang sudah biasa sekali mencoba. Oke, jangan lupa di like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapat notifikasi dari video dari saya. Dan follow Instagram saya seperti biasa, Fauzan_Warlord, dan TikTok saya juga sama seperti Instagram. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.